Bos kita! Malu apa, bosku? Bos kita! Malu apa? Malu bapak kau. Assalamualaikum. Nama saya Zulwi. Saya selaku tuan pengarah dan juga director of photography dalam pemikiran music video Dinda. Konsep music video ni diinspirasikan oleh satu show di US di mana kita aplikasikan konsep One Take Wonder. Hari ni hari pertama kita orang masuk set. Basically kita perlukan at least 24 jam sebelum hari syuting untuk set up studio dan juga lighting. Dia agak tricky sikit. Team lighting dengan team art department ni perlu ada persefahaman bila nak bina set dan bila nak set up lighting. Masa agak ketat. Basically sebulan ni adalah masa yang paling minimal untuk membuat kerja, sebarang kerja lah. And straight away, art department memerlukan at least 1 minggu untuk start cari barang. And lighting juga untuk plan all the lighting pun semua untuk tahu lighting apa yang nak kena pakai dalam set. One take ni bukan benda yang senang. So kita kena plan semua betul-betul. Tapi kita ada freedom di mana art department or prop master ada kelebihan untuk bina set mengikut idea yang diusulkan. Sekarang ni nak pasang silk ni untuk softenkan lampu direct daripada atas. Atas berapa K lampu cak? 4K. Sekarang atas ada 4K lampu. So alhamdulillah, sekarang dah pukul 9.40. Everything is according to plan. Aku rasa it's good for the day. Kita akan finish apa yang patut and kita akan sambung lagi for the day of shoot for tomorrow. Oh manis dah aku cuma tak. So saya ni sebenarnya lelaki yang setia. Percayalah pada saya. Baik weh. Hari ni kita nak shoot music video Dinda. Hari ni kita sedang melakukan rakaman music video yang seterusnya untuk single terbaru Gugira Masdo yang bertajuk Dinda. Pagi tadi aku sama sampai dalam pukul aku paling awal saya sampai. Aku sampai pagi tadi aku terkejut lah sebab wih gila weh. Kita pakai teknik yang agak berbeza untuk music video Dinda ni sebab aku rasa dia sangat mencabar. Kalau ada satu kesilapan dalam satu scene tu dia akan mengakibatkan semua. Bila kita decide untuk record Dinda ni pada Disember 2018, kita memang dah lama nak bekerja dengan tim Zulwi daripada sebelum ni, cuma tak ada, orang cakap tak ada rezeki. Dia adalah sesuatu director yang sangat luar biasa yang pernah menang AIM bro. So first tu kita ada tiga idea untuk kita shoot music video ni. Idea yang ketiga yang terakhir yang tiba-tiba Zul bagi macam wush. Di situ kita decide macam okay Zul, walaupun ni adalah kos yang paling tinggi dalam antara tiga tu, kita go for choice nombor tiga. Ni first time aku rasa memang betul-betul shooting lah. Scene aku ada lebih kurang 3 saat untuk aku tukar baju daripada jaket ke blazer dan sarung gitar dan perform macam biasa lah. So cabaran yang agak punya expectation tu amat tinggi. So hopefully bila dah siap nanti akan mencapai lah apa yang aku expect tu, insyaAllah. So far okay, cuma biasa lah ada minor problem. Sebab since kita show one take, so agak tricky untuk everything, untuk
untuk grip, untuk like, untuk semua benda, semua jadi tricky. Kita dah tengok kekecohan yang berlaku. Okay, abang ada kerja sikit. So nanti balik kita pergi makan. Ui, aku tak sabar. Kita akan shoot beberapa minit saja lagi. Ambon dah set video. Akan roll sampai kita puas hati. Pergi tomem sekejap. So, struggle-nya aku dekat sini adalah aku queue every single prop, every artist yang nak queue nak masuk. Kita ada extra lagi. Kita ada band, drum, bass apa semua kena masuk, keluar. So kat situ lah struggle aku. Aku kena jerit-jerit, aku kena make sure everything is fine bila kamera tu pan that scene. Team art department ada total 8 orang. Tolong siapkan semua set apa semua ni dalam masa sebenarnya 3 hari lah tak tidur. Momen ni orang kampung akan cakap sayang. Memang sebulan aku tak boleh kampung. Masih ingatkan kau kita bercengkerama. Sebenarnya aku rasa projek MV Dinda ni agak rush lah sebenarnya. Kita orang tak ada that privilege of masa untuk plan betul-betul detail apa semua. Kita nak bawa the real macam 60-an, 70-an punya konsep lah. But Alhamdulillah, kami cuba rehearsal block by block. Then finally dapat lah apa yang Zul nak. Ya, pasal struggle lah kot. Aku buat kerja lah. So Pipro, dia hektik tapi in a way aku rasa dia jadi senang sebab semua orang macam boleh bekerjasama dengan baik. Take, tak ada lebih kurang 30 take lagi. Jom! Bila babi, memang raya, teruk. Kau-kau walaupun sinar kesini. Raya kan? Sekarang dah pukul 2 pagi, 22 Januari. Semua benda apparently di extend sebabkan ada beberapa faktor. Kita berjaya rap pukul 1 pagi, 17 jam daripada pukul 8 pagi tadi. Sekarang ni semua okey dah, Mawi je. Semua dah okey, Mawi. It's a teamwork, it's not about korang jaga department korang saja. Yes, korang jaga department korang tapi korang kena concern juga apa orang lain buat. It's challenging, yeah, bila orang tengok, orang-orang yang akan suka one take video ni, dia akan appreciate this kind of thing. Okay, tak semua orang suka, contoh macam terima video-video lain macam black and white, tak semua orang suka black and white. Same goes with one take juga, tak semua orang suka one take video cakap senang. Datang set, kita tengok apa semua. Kita semua faham why it's important. All the crew semua macam really appreciate that moment, macam when we really got the shot. Semua orang macam happy because they work really hard for it. Guys,